Lagi di mana nih? Mau kancol. Dalva mau ke Siwon. Iya. Dalva mau ke Siwon. Kalau kau anak soleh dan memang lagi ingat, Gop.
kanan, kau mau minggir ke samping. Oke, lagi. Iya, oke. Nah, oke, dari TK 1 itu boleh duduk dulu sayang. Duduk dulu boleh. Makasih ya. Oke, ya. Oh, di sini kalau penyelamnya sudah hadir. Nah, ini dia. Kita lambaikan tangan dulu buat kakaknya. Halo. Halo kakak penyelam, selamat pagi. Oke. Biar kakak penyelamnya semangat, kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu buat kakak penyelamnya. Dapat kamu kunjungi Sinaga, perlu Anda ketahui bahwa ternyata untuk ikan-ikan yang berada dalam akuarium utama ini ada ikan-ikan yang kecil dan ada ikan-ikan yang besar. Aku ingin tanya, kita bahas ikan yang kecil atau yang besar terlebih dahulu? Yang besar atau yang kecil? Oh, yang besar. Oke, ya. Ini ibu-ibunya jawabnya yang besar. Oke, sukanya yang besar-besar ibu ya. Ya. Kita lanjut lagi. Kita bahas untuk ikan-ikannya yang besar deh. Ya. Ini ada ikan yang pipih, gepeng, selalu tersenyum, gak pernah galau. Ikan apa namanya? Ikan apa? Sebesar itu dibilang ikan teri. Oh, ikan pari. Oke, benar ya, maaf ya. Benar sekali, namanya adalah ikan pari. Ya, dimana untuk ikan pari, dia adalah hewan yang bentuknya pipih, gepeng, lucu ya. Ya, dimana ikan pari ini di dalam akuarium utama kita ada 4 jenis. Ya, ada apa aja sih? Ada ikan pari kelapa, ikan pari burung berhidung mancung, ada ikan pari bendera. Ya, ya, dimana para pemuji senaga perlu Anda ketahui, ternyata untuk ikan pari, mereka ternyata semuanya sudah mempunyai duri beracun, masih mempunyai duri beracun. Jadi duri beracunnya nggak ada yang kita steril, semuanya masih ada durinya. Ya, dan pada pengunjung mungkin ada yang masih beranggapan ikan pari adalah hewan yang berbahaya, itu juga masih kurang tepat. Bahwa sebenarnya ikan pari ternyata dia adalah hewan yang melindungi dirinya. Ya, jadi duri beracunnya ini digunakan sebagai alat untuk melindungi dirinya. Jadi mereka tidak tergolong hewan yang ganas. Jadi seperti itu ya. Dan para pengunjung sini Ancol, khususnya untuk ikan pari. Nah, ini dia. Ini namanya ikan pari kelapa. Ya, kita bisa lihat di sana juga ada duri beracunnya. Jadi mana para pengunjung perlu Anda ketahui, ternyata untuk duri beracun ikan pari ada kandungannya namanya adalah serotonin. Jadi mana untuk serotonin ini mereka langsung menyerang otot poros manusia. Jika terkena di organ vital seperti tangan maupun kaki itu bisa menyebabkan kram-kram dan yang paling parah bisa menyebabkan kelumpuhan. Oh, ada ikan besar lainnya kita lihat di sebelah sini. Tuh, ada dua. Warnanya hitam kabu-abuan, ini ternyata enak disiput, harganya cukup mahal. Ini adalah ikan kerapu ya, atau giant grouper. Ya, so, ikan kerapu atau giant grouper ini ternyata dia adalah hewan yang dikategorikan sebagai hewan yang cukup besar. Ya, dan ternyata mereka ini yang beratnya sudah lebih dari 10 kg ke atas sudah tidak boleh untuk dikonsumsi. Nah, jadi jika aku tawarin nih, ya, ikan yang besar tadi, ya, aku potong-potong, aku bagikan para pengunjung masing-masing 1 kilo, kita tolak aja. Karena beratnya sudah lebih dari 10 kg. Perlu Anda ketahui untuk ikan kerapu yang ada dalam akuarium utama beratnya sudah mencapai 110 kg yang paling besar. Ya. Jadi kalau kita makan bareng-bareng ikan, oh, kita lihat sini, cium lagi. Aduh, cium lagi kak. Oke, cium lagi. Cium lagi dong. Oke. Akhirnya ketahuan kakak penyelamnya jomblo ya. Aduh, luar biasa sekali tadi kasih makannya pakai mulut ya. Berani sekali kakak penyelamnya ya. Kita balik lagi ke ikan kerapu ya. Yang dimana untuk ikan kerapu mereka mempunyai ciguatera di dalam tubuhnya. Yang dimana untuk ciguatera ini ya, mereka namanya racun ya. Racun ini ternyata jika beratnya sudah lebih dari 10 kg ke atas, dia sudah mengeluarkan racun. Yang dimana racun ini bisa menyebabkan pusing-pusing, mual-mual, dan paling parah bisa menyebabkan kematian. Jadi jika Anda